ini tuh inget kayak Superhuman campur Seven Sense gitu gak sih MV-nya? Kayak gak mungkin ya orang itu bisa mukanya ganteng tapi ada talent, lu pasti bukan orang kan? Ngaku, ngaku! Ini lucu kelamaan kagak comeback nih, jadi gondrongan begitu kan? Biasa mau every reaction malam-malam lagi karena baru pulang kerja, kelihatan muka gue lusuh banget ya, tapi nggak apa-apa, gue tetap semangat karena ini berarti kayak project Korea pertama NCT Lichil di tahun 2021 nggak sih? Ya kan, dari Resonance mereka nggak ada comeback Korea lagi kan, iya kan, udah lama loh. Nah kali ini juga yang gue cari tahu ya, kalau misalnya mereka ini projectnya kayak silang agensi gitu loh, jadi lagunya itu ditulis sama artis-artis dari Amoeba Culture, jadi bukan dari artis-artis SM aja. Jadi gue penasaran banget sih, langsung kita nonton aja kali ya. Check it out. Iklan. Baru depannya aja udah asik banget Bapak Ibu. Maksudnya anda ini mahasiswa teknik semester berapa? Rambutnya sampai gondrong begitu? Sumpahan part you Taeil ini. Dan barusan tuh vokalnya Taeil bener-bener gue sampe kayak best.
Sebentar ya, gue belum bisa mencerna apa yang barusan gue lihat. Ini kayak campuran superhuman sama seven sense, boom. Jadi keren banget kayak gini. Kayak gue juga belum tahu ya sebenarnya ini arti dari lagunya apa. Gue juga belum cari tahu. Gue juga nggak baca teksnya karena gue fokusnya melihat lihat visual gitu kan jadinya. Jujur, ini keren banget kayak MV-nya. Kayak ibaratnya kayak next level gitu. Kayak next level. Beneran deh, ini tuh kayak futuristik gitu loh MV-nya. Bener-bener kayak tahu deh gua kagak banyak ngomong deh. Keren banget. Mana visualnya juga. Ini Lijil kelamaan kagak comeback nih. Jadi gondrongan begitu kan. Apa yang terjadi? SM coba kalian jelaskan. Kenapa pada gondrongan begitu kan? Jadi terlihat manusia-manusia jadi terlihat lebih realistis seperti bisa digapai walaupun tidak gitu kan. Best deh, SM keren banget. Sumpah gue gak sabar NCT Rachel ngeluarin MV comeback ya. Maksudnya yang ada album fisiknya. Ini udah memenuhi ekspektasi. Jauh di atas ekspektasi. Dari teasernya aja udah keren banget kan, yes. Best deh. Udah gue kagak banyak ngomong. Gue mau nonton lagi. Bye-bye.